istri Nabi Adam? Siti? Siti Fatimah lagi, karena mamahnya Fatimah, karena mamahnya empat, jadi ada yang pemberani mana? Saya minta 5 orang maju ke depan. Adik-adik yang hadir pada malam hari ini, di sebelah sana ada 3 yang berani maju ke depan. Adik-adik 5 orang, ayo. Ini dia adik-adik yang mencintai Rasulnya, yang ikut mengiringi ibunya, ayahnya untuk mengikuti ceramah agama. Coba mana maju ke depan. Adik-adik apa om-om? Iya, mana adik-adik? Ayo kita latih mentalnya. Naik ke atas pentas. Ayo, sayang, sini maju ke depan. Nong, sini maju ke depan. Sini. Ayo sini. Ayo belajar. Belajar tasbihan di sini, belajar. Enggak disuruh ngapa-ngapain, enggak suruh nyuci piring, enggak, Nong. Ayo yang sayang, ayo tuh laki-laki di depan ini, nyempil di tengah. Nih laki-laki yang di tengah sayang pakai peci, sini, Nong. Nanti masuk YouTube viral, mau enggak kayak para prayoga. Ayo sini, A. A sini maju, A. Eh, A hebat. Ayo ini A yang baju merah juga, sini berdua. Sama ada yang pakai baju hitam. Maju sayang, sini kasih. Sini cantik. Nah, dua. Ayo sini. Ayo sini. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini maju sayang. Ayo sini. Nampaknya ini santri dari Bapak Ustaz Hussein ya. Sini yang maju sayang. Sini maju ke depan. Sini. Adik juga sini maju ke depan. Enggak apa-apa sini. Ayo berdua. Berdua. Ajak A. Ajak A. Nah, itu yang di belakang tuh maju ke sini 2 orang. Ayo sini anak baik, anak soleha, anak cantik, anak berani. Ayo. Berani tampil. Belajar tampil insyaallah nanti menjadi ibu camat. Amin. Insyaallah nanti menjadi ibu polisi. Mana? Jadi polisi. Ibu Kawan, alhamdulillahirabbil alamin. Sini sayang. Masyaallah ini dia, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Sebelumnya mau ditanya-tanya dulu nih sama Bu Adau, mundur saya sedikit. Nah, lihat ke depan, nanti masuk live YouTube. Jangan lupa nih, nanti teman-temannya nanti mau minta tanda tangan. Ini masuk YouTube. Siapa sayang namanya? Liana. Hah? Eliana. Eliana, rumahnya di mana? Di Sirembar. Oh, rumahnya dekat dari sini, dari masjid? Dekat sekali. Sawah. Pegang. Siapa nama ayahnya? Oh, yang keras dong. Siapa nama ayahnya? Hadir ayah pada malam hari ini? Ikut hadir di sini sama mama ada juga. Siapa nama mamahnya? Deketin mic-nya. Alfia. Ibu Alfia. Oh, alhamdulillah. Kelas berapa sekolahnya sayang? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Selanjutnya. Iya, siapa? Alisa. Belum ditanya. Alisa, udah pede aja jawabnya. Alisa. Siapa namanya sayang? Alisa. Alisa apa? Octaviana. Alisa Octaviana. Octaviana pasti lahirnya bulan Desember. Oh, bukan. Bulan Juli. Bulan apa? Oktober. Udah jelas Octaviana. Nama ayahnya siapa? Agus apa? Agus Supriyatna. Agus Supriyatna. Ada Bapak Agus di sini? Ada, alhamdulillah. Mama siapa namanya? Tuhiyah. Hah? Tuhiyah. Dipanggilnya? Ibu itu pasti. Iya, sekolahnya kelas berapa? Kelas 4 SD. SD-nya di mana?
di SD Kamboja. Terima kasih sayang. Selanjutnya siapa sayang namanya? Haira Rahmi. Haira Rahmi. Panggilannya apa? Haira. Haira. Iya, kesini sama siapa sayang? Sama mama. Sama mama. Siapa nama mamahnya? Empat? Enggak lima aja. Enggak lima aja. Iya, pasti namanya Fatimah mamahnya. Itulah kita di kampung. Namanya bagus Fatimah. Mengikuti anaknya Nabi Muhammad dipanggil empat. Enggak apa-apa. Ibu empat, maaf ya. Nama bapaknya siapa? Hah? Sabir. Sabir Solbi Al-Azhi nih. Oh, Bapak Sabir. Alhamdulillah. Bapak Sabir, tapi jangan jadikan ibu empat jadi yang kedua. Iya, coba Bu Ade mau ngasih pertanyaan games. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Hah? Iya, coba sok. Siapa itu tadi namanya lupa Bu Ade? Melisa. Nabi kita. Nabi Muhammad. Cek, nah, cek. Iya, Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh siapa? Ya, itu sono, pakai mic saya. Allah. Iya, untuk apa Nabi Muhammad diutus ke dunia? Untuk mengajarkan apa? Iya. Agama apa saya? Agama Islam, subhanallah. Sayang, cinta tidak ke Rasulullah. Cinta, apa buktinya kalau cinta kepada Rasulullah? Dengan bagaimana? Hormat sama mama? Hormat. Sayang sama ayah? Sayang. Iya, buktinya berkerudung, bajunya panjang, itu tandanya cinta ke Rasulullah. Kata Rasulullah, anak-anak perempuan dia tutup auratnya. Wah, oh, ini namanya cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah mencintai kita. Iya. Terus apa lagi yang kalian tahu tentang Rasulullah? Oh, zaman sekarang anak-anak idolanya apa tuh yang luar negeri itu? Hah? Opa-opa Jepang. Iya. Opa-opa Jepang nggak bisa ngasih syafaat. Iya. Kalau makanya idola kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, siapa itu namanya? Aliana. Aliana, Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Enggak tahu, kasih tahu sama temannya. Yang terakhirnya, teh sabaraha? Yang keberapa? Delapan ditambah berapa? Kalau nabi yang pertama, nabi apa namanya? Hah? Lupa? Kalau lupa berarti pernah ingat. Yang pertama nabi apa namanya? Gak tahu. Dikasih tahu, hah? Lupa. Nabi? Adam. Nabi Adam alaihi salam. Siapa dia nama istri Nabi Adam? Siti Fatimah lagi, karena mamahnya Fatimah, karena mamahnya empat, jadi namanya istri Nabi Adam adalah Siti Maryam, Siti Hawa. Ada berapa jumlah nabi yang wajib kita ketahui yang diceritakan dalam Al-Quran? Ada 25 Nabi Adam, Nabi yang pertama. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Nih yang kita peringati sekarang, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun
Tahun apa? Siapa yang tahu Nabi Muhammad lahirnya tahun apa? Tahun apa? Tahun? Tahun gajah. Pintar anaknya ibu empat. Pintar. Iya, tahun gajah. Iya, kenapa sayang disebutnya tahun gajah? Hah? Nggak tahu. Karena pada saat itu Raja Abraham membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Sekarang Ka'bahnya hancur tidak? Tidak. Karena ada siapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan gajah yang sangat perkasa, yang sangat hebat, yang sangat terlatih itu luluh lantak oleh burung. Burung apa? Burung ababil. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil. Selanjutnya saya lihat tadi di sana ada Abah Haji yang lagi sibuk sekali. Abah Haji sepertinya apa jasnya ada kantongnya? Ada kantongnya enggak, Pak? Hah? Mau uang tidak, sayang?
tidak ada yang nangkap polisi di sini mah, tidak ada pasangmu. Mau tidak? Mau. Mau tidak? Mau tidak? Ikhlas tidak? Mau? Wah, oh, mau. Kalau mau ini dikasih uang, nanti uangnya buat apa? Coba jawab. Buat tempat ya. Hah? Jawab. Cek ini ada. Yuk. Buat sekolah. Buat sekolah, pinter. Kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa cita-citanya sayang? Dokter. Hebat. Masya Allah, dokter apa nam? Gigi. Dokter apa? Dokter hewan, dokter spesialis mata, dokter spesialis jantung, spesialis paru, dokter spesialis hidung, THT, dokter spesialis gigi, atau mau dokter kecantikan? Dokter hamil. Dokter hamil teh dokter kandungan, ari mane? Mau jadi dokter apa? Dokter kesehatan yang mengobati orang sakit ya sayang. Iya, masya Allah, kita doakan ya Bapak Ibu mudah-mudahan cita-cita anak T4 terlaksana. Amin ya robbal alamin. Kalau Eliana cita-citanya mau jadi apa? Ah, Alisa suka pindah-pindah nama orang. Mau jadi apa sayang? Ustazah. Oh, jadi ustazah? Masya Allah. Assalamualaikum ustazah. Ah, waalaikumsalam. Pintar sekali. Mau jadi ustazah, mudah-mudahan terlaksana ya sayang ya. Menjadi anak yang solehah ya sayang. Iya, nanti insya Allah ustazah seperti ustazah Oki, ya, yang tenar, bisa memberikan ilmu kepada semua orang, ya sayang. Amin. Belajar yang semangat, jangan banyak jajan. Berarti ini uangnya mau nggak? Iya. Kalau siapa tadi namanya? Eliana. Eliana, cita-citanya mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Oh, mau jadi ustazah juga. Berarti ini tiga yang maju ke depan insya Allah menjadi anak-anak hebat, anak-anak pintar, menjadi ustazah dan dokter yang soleha. Amin ya robbal alamin. Nih, Bu Ada, yang 100 ribu silahkan dibagi tiga. Kalau 100 ribu dibagi tiga berapa ewang? Coba hitung berapa ewangnya. Ini kan ada 100 ribu dibagi tiga. Ini pengasih dari Bapak Abud. Coba 100 ribu 10 ribu ewang. Hah? 50 ribu ewang. Hah? Berapa ewang ya? Pokoknya mah ini 3, 100 ribu dibagi 3 aja ya. Oke, sok atu turun ke bawah sayang. Selanjutnya nih laki-laki maju ke depan dua orang. Saya, sayang, ada uangnya. Saya, sayang, tadi mana rese. Sini, sini kaset. Sini, sini. Sini, sini, maju. Terima kasih ya sayang, tepuk tangan dong buat calon ustazah dan calon dokter hebat. Iya, semoga bermanfaat uangnya ya, barokah buat Bapak Apud, amin. Sini, pegang mic-nya tuh. Pegang mic-nya. Coba, ucapkan salam kepada hadirin semua dengan semangat. Iya, ada Bapak Yadi di sini? Ada. Oke, ibunya? Nanti. Pasti namanya Susi. Ah, di kampung mah gitu. Nama bagus Susi dipanggil Enci. Nama Sunari yang dipanggil Encun. Nama Fatimah jadi empat. Iya. Nih, kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5 SD. Sekolahnya di mana? Oh jauh sekolahnya, turun ke bawah. Oh anaknya Bu Eli, sekolahnya ke SD Ciparai. Siapa nama bu gurunya? Pak Guru. Oh Pak Guru. Oh
Pak Daud. Daud itu nama siapa sih? Nama Pak Guru. Pintar. Sayang, sekolahnya di mana? Di SD IT Al-Nadir. Siapa nama pimpinan yayasannya? Siapa nama pimpinannya? Abah Haji apa namanya? Abah Haji Alwa. Oh, kakek saya. Kakek saya. Itu namanya cinta kakek. Oh, iya. Abi, apa itu namanya pimpinan yayasan Pondok Pesantren An-Nadir itu? Abi? Abi Mas A. Iya, baru ingat. Siapa nama ustazahnya? Ustazah apa, ustaz? Wali kelasnya. Oh, ada ustazah, ada ustaz, betul. Siapa nama ustazahnya? Ustazah Amira. Ustazah Amira. Nah, kalau ustaznya? Enggak ada ustaznya. Kan tadi ada ustaz. Paliu. Oh, ada satu kelas maksudnya. Senang sayang belajar di sekolah? Senang. Pakai mic atau ngomongnya? Senang. Sok atuh. Cita-citanya kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Alhamdulillah. Masih galau? Bingung? Mau jadi dokter kandungan tidak? Mau jadi dokter kandungan tidak? Nanti kan mulai USG. Nggak mau? Dokter gigi aja? Giginya bagus, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang geser ke kanan, geser ke kiri. Mau jadi dokter gigi? Enggak. Dokter hewan? Enggak, pokoknya mah dokter ajalah yang bekerja di dinas kesehatan, ya. Oke, kalau siapa tadi namanya? Fajri, cita-citanya mau jadi apa? Menjadi ustaz. Nanti mau ngapain kalau jadi ustaz? Mau ngajarin santri-santri seperti Bapak Ustaz Husain. Iya. Oh, iya. Kenal sama Pak Ustaz Husain? Hah? Kenal? Pak Ustaz Husainnya kenal kan? Enggak tahu. Coba ceritakan nih ke bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi besar. Nabi besar. Badannya besar. Nabi besar kita. Nabi besar kita. Iya. Nabi besar kita yang mengajarkan apa Nabi Muhammad? Betul, mengajarkan rukun iman, mengajarkan rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6 pintar. 1 iman kepada Allah. Kedua iman kepada Allah. Malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Allah. Kitab Allah. Yang keempat iman kepada Allah. Rasulullah. Yang kelima iman kepada Allah. Baik lagi. Cucunya siapa nama kakeknya? Gak tahu. Waduh, kek ulah di versi Anda dan kakek. Tengaku, jancun. Siapa nama kakeknya? Bapak Fatoni. Wah, ditambahan jajannya kalau udah inget mah. Geser atuh, kenapa geser-geser ke sana, nanti badan jatuh lama-lama. Geser sini saya, geser. Nah, Nabi Muhammad mempunyai seorang putri, siapa namanya? Aisyah. Siapa aku? Siti, Siti. Siti Nawa. Siti Marco. Masya Allah, Siti Nawa. Siti Khadijah, benar? Siti Khadijah itu putri Rasulullah? Bukan, berarti Siti siapa? Ayo gerak. Rukayyah? Betul, Siti Rukayyah juga putrinya Nabi. Nah, tahu lagu anak-anak Nabi? Coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7.
sama Bu Adau. Yuk, satu, dua, tiga. Adik-adik boleh ngikutin. Ibunya bernama Inti Aminah. Ayahnya bernama Abu Abdi. Ayahnya bernama Amin ya Rabbal